yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Ih, hari ini kan jadwal aku nganter jaburan ke masjid. Tapi kayaknya si Tati juga nganter jaburan lah, karena kan jadwal kami sama, selalu berduanya kok sama dia. Pak, dialah dulu aku. Nih, kau mau kemana? Mau ke tempat si Tati, Is. Kau dari mana? Biasalah, habis pulang belanja aku dari pajak. Ini kan giliran aku, ngasih jaburan ke masjid. Oh iya, Is. Berarti kita sama lah. Aku pun hari ini juga loh. Oh iya, kau buat apa jaburannya? Belum tahu sih, Is. Ini lah aku masih mau tempat si Tati dulu. Rencana sih aku mau beli aja, Is. Kau buat apa? Rencana sih aku mau buat bakwan aja sih, Ning. Oh, buat bakwan. Sama aja lah kita, Is. Daripada aku beli-beli, kan? Yang lain lah, Ning. Kau buat. Masa kau mau nebeng aja? Bubur tahapa gitu, kek. Kau buat. Ih, males lah, Is. Ribet-ribet. Udah ini aja lah. Biar sama kita. Astagfirullahaladzim, Ning. Kau buat sedekah aja ribet-ribet. Allah, Is. Kok kau ceramain pula aku? Udah lah, tempat si Tati aja aku. Tunggulah, kau kun. Is, mahal nggak cabai di pajak, Is? Alhamdulillah sih, masih murah sembako di pajak. Iya, nggak ada yang naik-naik kan? Nggak ada. Nggak jualan sih Tati, Ning. Wih, kurasa karena puasa ini, Is. Udah mau daburan juga kan? Cobalah ke rumahnya, yuk. Hayalan anak perawan, dia sedang dimabuk cinta. Ya, 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 ya. Itu si Tati. Wih! Apa, woy? Ti, kok hari ini jadwal jaburan ya? Loh, emang ini hari apa? Loh, ini kan hari Sabtu. Astagfirullahaladzim, Ning. Iya, lupa aku loh. Hari ini aku jadwal jaburan. Terus kau buat apa, Ti, jaburannya? Beli kurma aja lah aku, biar gak ribet. Kalian buat apa? Aku sih buat bakwan. Kalian buat lantah apa gitu, biar ada variasinya buat bukaan di masjid. Iya juga sih, aku pengennya sih buat sendiri. Buat apa ya kita, Ti? Kau buat lemet aja nih, biar aku buat puding agar-agar. Ya udah, yola kita buat, Ti. Kayak gini kan enak variasi jaburannya. Kak, ngapain kalian puasa-puasa menggosip? Siapa yang menggosip? Orang lagi ngomongin jaburan pun. Iya, kalau udah tahu bergosip berdosa, ya kau buat tulisan di sini dilarang bergosip. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kuatkan hati hambamu ini. Iya, Ning, kita harus banyak-banyak sabar, istighfar kalau udah ngadepin si Rita. Hah? Apa, Kak? Kalian mau pakai rumahku buat masak-masak? Ya udah lo pakai aja, kan ngapain segar-segar sama aku? Ya udah, tempat dia aja kita masaknya, dapur dia kan lapang ini. Ya udah, yuklah belanja kalau gitu. Kau beresin is rumah dia, dapur-dapurnya itu biar cepat kita di situ masak. Udah aku siapin dulu, kalian pergi aja belanja. Ayo, ayo, Ti. Ya. Ayo, Ti, nanti kita beli itunya, bakwannya itu apa aja ya, Ti? Lemet. Mau buat kalian belanjanya ya? Iya. Ayo masuk, anggap aja rumah sendiri. Ayo, kaya, ayo. Ih, rame lah rumahku ini. Itu tangga-tangga tuh. Ya udah aku pakai dulu ya dapurmu ya. Nanti kalau kakak butuh apa-apa panggil aja genderuwoku. Soalnya sutilnya suka diberontokin sama genderuwoku. Sekati kau lah, Rit. Untuk kalah aku loh, Kak. Tidur dulu lah ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja sama aku. Jangan segan-segan. Tidur kau, jangan lupa bangun. Ih, senangnya lah aku buat jaburan kayak gini. Eh, suara apa itu? Siapa di sumur? Gak ada orang. Ah, perasaanku ya itu. Rita! Rit! Rita! Rit! Ya ampun, mana sih Rita? Lama kali pun cuci nining ini lah sama Tati. Rit! Rita! Hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana nih orang ini? Eh, kenapa? Kenapa? Ih, ini kali rumahnya si Rita. Kenapa? Mas tadi di sumur ada suara-suara gitu. Suara apa? Gak tahu, tadi aku tengok tadi gak ada. Terus aku habis motong-motong lagi kan, kayak ledakan gitu. Ledakan apa ya? Ada aja kalau ini tabung gas di sini, mana mungkin meledak. Mm-mm. Perasaanmu aja itu.
Iya enggak loh, tadi waktu pertama itu kayak suara berus-berusan gitu loh. Ku tengok tadi enggak ada. Terus habis itu kan kayak suara kayak lemparan gitulah, pokoknya aku aja kaget tadi. Mana ada setan bulan puasa ada? Iya. Tengok tuh kan, suara apa itu? Cok, kau tengok dulu sana, Ti. Kau yang nengok. Kau bilang setan gak ada di kurung. Kau yang nengok, Ti. Kau tadi bilang gitu ya kan, Is. Penakut kali kau. Kau lah, Is, sana tengok cepat. Gak lah, gila. Aku tadi udah nengok, gak ada kok. Nanti maling. Gak ada, bukan maling. Tengok lah dulu. Yaudah, kita baca doa sendiri aja lah. Semoga aja gak diganggu lagi. Alah, udahlah. Kalian tadi ini. Tadi Sinta juga bilang sama aku. Bilang apa? Dulu-dulunya suka usil, gangguin gitu. Mbak, maaf ya mbak. Kami gak ganggu. Kami cuma disuruh cerita di sini masak. Udah lanjut kita masak. Ayo, udah kuizinkan. Ya, siap-siap kita nanti. Ih, kau tahu Is anak si mertupak yang di sana itu, Is. Udahlah nih, gak usah gosip lah nih. Baru aja kita diganggu sama makhluk halus loh. Enggak, ini bukan gosip, ini fakta. Iya, ya udah, jangan walaupun fakta jangan diomongin di sini lah, bulan puasa loh. Orang bukan menggosip kok, kalian kok nggak mau dengar. Ini memang suka kali lah cerita-ceritain orang. Bukan ceritain orang loh, Is, ini fakta loh, Is. Ya udah nanti aja malam tunggu buka baru cerita. Ih, kalian tahu lah malam aku udah ngurus anak aku, mana sempat lagi aku cerita-cerita sama kalian. Ih, wangi kali loh puding itu. Mudah-mudahan orang itu suka makannya. Ya aku kasih garam ya itu, Is. Belum. Ti, ambilkan garam itu, Ti. Bentar, Ti. Nah, jadwal siapa sekarang jaburan? Si Nining kayaknya. Buat apa dia tuh nanti ya? Untung aku kemarin udah. Cuman buat teh manis. Ya alhamdulillah lah itu yang bisa. Ih, buat lemet yang enak laku. Biar banyak pahalaku kan. Udah ngasih ke masjid. Dibuat dengan enak. Apa enggak makin banyak pahalanya? Iya loh Ning, kalau buat sedekah itu kita harus kasih yang terbaik. Itu agar-agar kau nggak kau kasih sari gula kan, Nanti? Gila kau ya, mana mungkin? Apanya kok saya nyindir aku kau ya? Enggak loh Ning. Alah Is, bilang aja kau menyindir, mana mungkin aku pakai sari gula bikinnya itu. Pakai gula asli lah. Alah lah, udah lah, udah tahunya aku akan bicara aku itu kemana. Udah siap nyorong itu masaknya. Selimutku pun di sini, ya Allah, ada-ada aja lah kau gendruwo ini. Tengoklah dulu. Udah kan, Is? Udah siap kalian masak-masaknya, Kak. Puas kalian berantain dapurku ini, kan? Udah siap dah kami masak. Orang kau tadi yang nyuruh kami masak di sini pun. Apa cerita ini? Yaudah, yuk kita siap-siap, yuk. Biar kita antarin ke masjid. Sama lah, aku juga mau siap-siapan. Yaudah, yuk. Rita, kau jagakan ini ya, nanti kami ambil. Dengar kan, kau jagakan. Ya udahlah, ku angkat aja kue-kue itu ke depan. Pakai meja apa aku ya buat kue-kue orang itu? Bikin susah aja orang itu lah. Ke depan lah, cukup kari dulu. Itu ada meja, itu aja lah aku pakai. Kak, pinjam ya? Iya. Udah. Semoga habis lah ini kueknya. Senang pasti orang itu kalau habis kuenya. Lemas sekali aku. Masih tadi dulu aku cari bukaan. Mobil siapa lagi ini? Sembarangan aja parkir di sini buat sempit. Berapa aku jualannya? 2000! 2000 dapat 3 kakak. Abang mengke cinta. Gorengannya ini agar-agar puding. Puding polkadot sayang. 2003. 2003. Ngapain jadi teriak-teriak itu? Kok teriak-teriak dia?
kue. Enggak ada yang beli lah ini ya. Kak bordir kue. Sini. Sini ada kue nih buat bukaan, manis, cepet. Jualan kue pula ya. Heh, sejak kapan kau jualan kue? Iya murah loh kak, 2003. Kakak mau beli nana. Borong lah kak, biar habis daganganku. Mau berapa kakak? Kebiasaan sih Tungki ini, ditanya apa, entah dijawab apa. Tapi murah juga sih memang. Ya udah buatlah aku 10.000 ya. Nana kakak plastiknya kak, nah. Pilih aja. Ngapain sih Rita masih bordir di situ? Tanganmu kok giniin. Oh iya. Rit! Kamu mau sini kak ini. Ini kue-kuenya manis-manis loh. Borong aja, borong. Nanti habis dibuat si bordir. Maulah aku Rit. Daripada aku buat ya kan, bagus aku beli. Nah. Iya kak, ini kue ku gak pakai sari gula kayak punya si Nini. Masa sih, coba aku rasa ya. Cicip aja. Kau puasa! Lupa! Kau ya bordir lalap lupa. Tapi memang enak loh, gak pakai sari gula. Masa? Iya, coba lah. Aku coba dulu ya. Kau juga puasa padahal kan? Enggak, aku datang bulan. Alasan aja kau. Kalian bayar dulu lah, udah dimakan kok gak mau bayar. Takut kali kok gak dibayar. Takut kali. Kau beli berapa, Bor? Beli 10.000 aja nyaku untukku sendiri. Coba sini dulu tengok kau, Kak Bor. Nanti kau lebih-lebihin. Mana ada, kau pikir aku menembak? Nah ini aku Ri, 10.000 ya. Mana Kak? Nih. Nah ini aku 10.000. Makasih ya Ri. Tunggu Kak, tunggu. Nah aku kasih tambahin ya, sedekahku. Tumben kau baik. Kakak sini Kak, 2003 gorengannya. Kak sini. Pilih-pilih aja Kak. Iya, murah kamu lah katanya. 2003 Kak. Ini berdua tuh kami aja ya dia ya. Kue. Kok rame-rame tempat cerita itu ada apa ya? Situ lah aku. Neng, udah siap kau? Udahlah, ini aku mau ke masjid. Si saya mana? Tengoklah di tempat cerita rame kali, ada apa ya, Ti? Gak tahu aku. Coba kita tengok kesana yuk. Yuk. Udah siap, kalian tunggu lah. Cepat. Cerita. Kak, sini kak. Ih, laku keras lo kue kalian ini. Hah? Laku keras maksud dia apa, Ti? Apa maksudnya ya? Ih, sini kak. Ih, laku keras kue kalian lo ini duitnya, Nana. Nah, ini duitnya nih, ada berapa ini? Ya Allah, Rita, itu kan kue buat ke masjid. Untuk ke masjid? Wika, itu kan kue jaburan untuk ke masjid. Baliin lah, Wak, kamu. Iya, baliin lah kamu. Iya, enak aja. Orang udah kami beli, kok. Iya, barang yang udah dibeli malah boleh dibaliin lagi. Udah ya, pulang. Kita pulang. Iya, astagfirullahaladzim. Kayak mana ini? Kok ya, Rita? Ini kan untuk jaburan di masjid. Bikin emosi aja lah, kok, Rita. Okay. Kayak mana ini? Hah? Apa, Kak? Uangnya buat aku ya. Allah, banyak kali kalian lah. Ya udah, ini sisanya kalian bawa aja aku. Mejanya ini kalian taruh buat kakak itu ya. Jadi kayak mana ini? Rita! Action. Ya salah, habis pulang dari pajak aku baru belanja. Ini kan jadwal aku ngasih jaburan ke Muci. Action. Rencana sih aku mau buat batu. Ti, kok hari ini jadwal jaburan ya, Ti? Maju kali kau. Kau buat lemet aja nih, biar aku pakai. Biar aku buat. Biar ya? Iya, kalau udah tau berdosa menggoti, ya kau buat nih. Kau udah tau. Udah siap ya kami masak di sini. Tapi tadi kau nyuruh kak. Kau kok? Cian. Hah? Apa kak? Uangnya buat aku. Iya, lu banyak kali kalian loh kak. Ini sisanya kalian ambil aja. Kuncinya jangan lupa tempat kakak itu meja, ya. Meja. Perasaan tahu aja nih itu. Mana ada bulan puasa setan. Hah? Kan. Tunggu aku jangkau.